Kita berkata romai. Amin.
kakang ribun kekempat pari kita berkah dan ingkisan gua panjenengan sedoyo keluarga berkah putra ayah di berkah Kristi di berkah atas mali pahlimpan dan bisa ngelingi dada atas kita bisa ngelipun jarum wadah mekah mati ini enak yang anumas jenengan di dalam yang saya lupa untuk berakhir kersane lepas ini saya lupa panggil kita mulai monggo dalam kuasa sedangkan pun kula jenengan lakune nyuwun berkah pada kakan dengan sedaya kagem kula jenengan ing sanget kula ing sanget dika sinten griya dika sinten rumah sakit ugi dhateng sedaya sedherek keluarga putra wayah garwa ingkang saat mriku ugi nembe sakit dhateng wonten pangi waras paling kata-kata kali sedaya sedaya lan niat Allah ingkang ngijabahi dan rohongkan kados kesulitan perutan kita mugi Allah ingkang rukari diparokani suratil Fatihah. Wonten dalu menika senajan menika lapangan terus itu sabtu paing ning wonten mriki ngresi khalifun dipun anduk mawon menika khalifun Simbah Kiai Abdul Manan mugi-mugi ganti terbarukan kalipun piantun sing soleh kula panjenengan sedaya kelebet golongane piantun piantun sing soleh lan soleh kados wau wonten doanipun dipun sebataken bilih kula panjenengan dipun timbali dening Gusti Allah saged mlebet swarga niku nek kapan kegondong tangsul mati wawa tentu dipun sebataken ya ayya dengan tangsul mati irji'in ila rabbi tinawiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Dibuti bagi Abdul Manan termasuk nafsu mutmainnah ingkang dipun timbali dening Gusti Allah lumeteri dhateng korban dengan sedaya alir mugi-mugi kelebet golonganipun piatun-piatun sing ditimbali dening Gusti Allah kelawan timbangan ya hanya Tuhan nafsul mut. Belum kalau panjenengan tetap niki dipuntuntun kali guru musyid kalau panjenengan sedaya kapure sering-sering sowan dengene para wali benda dan sana sedang kita suan di buki-buki umpomo mungkin kau umpomo panjang yo resik lo dengan itu kerut-kerut dan pantes nek lo dengan itu iso biarkan nafsu mutmainnah mungkin pantes aku tak mungkin pantes ya pak kalau diri ini nopo pantes nek dengan nafsu mutmainnah kita ini mungkin pantes tapi gandeng kula panjenengan dituntun dening para wali dituntun dening guru kula panjenengan kabure dipik-dipik kalih para wali ingkang pun jelas kriterianipun
Yen niku termasuk piantun-piantun sing soleh mengerti bahwa khuli fi ibadi wal khuli jannati ibadi iki jelas mesti ibadillahi sholih. Kalau diri itu rapat, terus mutmainah itu rapat, terus ibadillahi sholih itu rapat, terus ini gandeng DPDP. Kalau piantun-piantun yang kan pun gadah mekan dan kriteria singgul sepatah kemau mungkin-mungkin kalau panjangan kutu golongan ini piantun-piantun sing soleh lah soleh. Itulah tujuan ini kalau panjangan dikon DPDP sedang piantun-piantun sing pun sumatin pun ingkan pun gadah utani ingkan pun ketemuk minokoh wabine Gusti Allah. Ya saking para wali-wali iki lah kula panjenengan tawasulan mula ndonga ana sing kula wastani napa kuwi nggih eksternal kali internal. Eksternal iki nek iki jamaah bareng-bareng maca basan nggene pemerintahan napa jenenge demo istana. Dan ini kalau dengan demo ya tanggung mik ya tanggung salon tak ada kali yang demo yang dipenuhi presiden kapurin nopo ngapuro diusahnya bapak ibu dari kesalahan keluarga yang tenggeru tahanan krono demo ini kalau dengan DACC baru kaya ditampi dening poro kini sepuk poro keluarga yang akan wonten ing alam baja dipunna pun tentini Gusti Allah akhiri sing panggunane orang kepenak dan dilan kepenak internale poro wali-wali kan sampun sumare niki sejatosipun boten sedo ning mung pindah walatakunu liman yuktalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim walakin la tash'ur. Wong-wong sing mati utawa wong-wong sing dipateng cara bahasa kasar itu dipateng wong-wong sing sedo ing dalem beruntuki agama ini pun Gusti Allah coba anggap mati diri ini berakhya windara dihimbali diri ini kusya hurir nak ngarsaku itu Allah reda nak ngarsani Gusti Allah windara dihimbali nak ngarsani pangeran ning tapi awak mudura ngerti rumah sana yang sih diparani patok rumah sana wong semati kok dijalui tulung dan ini padahal itu dawe Allah bukan kok dawe kan di Nabi itu dawe Allah waktu kalian kok panjangan diyakin no. Jemput di Roma nanti kumpul lu nafsi zaikotulmat maknanya nginci gitu menginci ini orang mati menginci aku pinjam ini ya paham pak itu ini jadi bila barokan konkropan dan usul kami para wali para wali bedungan kalau datang kelonjangan bedungan kalau datang para kiri sing sanggup sumare dia sese kali Gusti Allah ini bodoh umum panggonan yang ada pernah baru kaya anak putus dulur keluarga konco jamaah ini kira kodoh musuhnya berhadilan diparingi panggonan sing langgung saya dikumpul ke kali para nabi para rasul para wali-wali yang Gusti Allah ini yang jadi mas anak yang jadi pokok tujuan gue panggung ini pulau-pulau mungkin dipersahati oleh dengan keluarga wonten mriki melih nggih mengke soalnya nek mboten dene Mbah Saleh darat berkuto wonten Mbah Musafa Kaliwungu saya bakor Mbah Guru dan Mbah Kiai Asyari
Niku poro wali-wali sedaya yang gak wonten kalimun. Eh, hal mungkin yang diberi sarang-sarang mulai. Tapi ini yang saya mau suatu dulu. Saya sendiri. Kamu akan mengundurkan kalau kalau dipanggakan ya, kalau ngamut mau. Ini ngamut so. Selatan di sana pun dimakai delapan mutikan delapan di sana di masa yang memiliki makai batu batu sangat pergi benjang jenak pon sejarah perbuatan Sunan Bocok Mudo memiliki Abdul Jabbar Abdul Kohar terus terembang tersendir orang tersendir matian terus pergi jamaah juga alhamdulillah menawi jaroh yang kumpir atas itulah bisa itu sudah ya kaya nomor gempik lah ya itu mulai semua kata mulai ini saking Jawa Timur itu ya kata sakit bis wajar saya buktikan bis dengan mulai uang alhamdulillah saya jodoh ciri-ciri anlah yang dia alhamdulillah itulah bis tonton itu ya tidak ada ya orang saya ngilang maksud lo orang yang keri orang keri di paling lo yang terbuleh ini kan ini mbak mbak Sukinah yang kentong gula-gula ini sebulih di GBC Allah dawa wonten ing surat Al-Fajr ini buat surat Al-Fajr sehingga itu enggak semua. Lho kok sing didamu, sing ditimbali Gusti Allah kok ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu sing napa? Ini kemis ngaji toreto. Dan saya mau kegiatan ini pun gedung ini kuat Pak. Kemis, konten, konten, senen, konten, konten, mau anggerin jenen, jenen, derek, derek, mas Anci juga. Kita bagi rombongan untuk sekali saya itu. Kita terke mikro untuk setinggal. Malam Rabu di hotel Permatong. Malam Rabu malam Sabtu istirahat saya terki Senin Sabtu tadi Kamis Sabtu. Senin Sabtu ngawas Al-Quran, tafsir Quran. Menawi Kamis Sabtu ngawas Tarekat Qadir yang wanita dan dia. Jika terus Torekali pun merangkai Mbah Muslim merangkai itu saat netetan kalian saat napoliteng kalian Mbah Bid nafsu mutmainah itu nafsu sinopo kalau maksud tegak tahu sepuluh panjenengan awe diki ngaji orang ngaji atur-atur nek ngaji awake diri Pertanyaan tiang itu nek kapan sih biji apa itu orang bakal moncol wong lio anggir sih dibocah wajah di apa itu orang bakal moncol wong lio ing mongko nyun sewu nek kapan kewajinan ku pinter moncol wong lio ning budu moncol apa itu iku ngalaman tali terokok ampun jenen aduk sepele dengan grogol-grogol senangkap moco wong liya namanya apa itu? Grumpi dan coro sani gini dia apa? Ngerasani petang kalau ngerasani yang saya wong itu yang ngerasani ngerasani kali tonggo sedulur kocongko sinten mawon sing dirasani itu yang dalam rasan-rasan sing kata elake opapi elake ngutur itu jam-jaman kuat nek pun munitian sana yang dielek-elek nganggup awa ediwi bener saya nopo nganggup awa ediwi ku enak ini yang mau ngomong saya nek sing jenenge wong niku kok nganggup awa ediwi luwe HP nganggup wong yang elek ngalamat ahli ahli terokok namun dikira mboten.
Ada yang di suatu nganduk awal di berat nganduk orang di jauh eh menurut ujiannya kan yang syamdur kau tunjilan wong sak dunia ampe kabeh sengelek aku wong sak dunia ampe kabeh sengelek aku dir wong sak dunia mulia kabeh sengino sakit saya nonton menurut projek saring-saring yang dalam ini kalipun bagi Abdul Manan ingkang sampun kita nopo ingkang kita mireng saking warga bila ini termasuk sesepuhipun dusun meriki namun kalau dikali pantes mergurungin perjuangannya kadus bunyi porok ini sepuh rungin oleh kepingin anak putu berdosa bener ini pengen kok pinter bener mergo pinter durung tentu bener, ini bener mesti pinter berdosa kebeda ngomongi sing elek kundi sing say ini sing jenengnya pinter bener orang yang bener mesti pinter kalau kenapa lagi kok kula jak sarang ayo ngaji apa itu mergo yen kula panjenengan tetap niki ingkang diji awake dhewe ora bakal ngaji wong liya ora bakal maca wong liya ing monggo nyuwun sewu dados wong aturaken nek kerep maca wong liya nganggo awake dhewe mesti apik. Nenek kapan kau jalan dengan siapa EDW jelas nganggep wongnya sing luwe apik awa EDW sing angka dosan ini bila kau langsung dengan ngaji kalau ini kemis bila kau panjenengan ini kejadian sangka ini 10 lato tunggal nih aku latifatul qalb latifatul ruh latifatul sirri latifatul khafi latifatul akhfa terus latifatul nafs terus ingat sekarang alamul wujudipun alamul anasir ini kok empat unsur wujudnya tanah banyu angin lan geni ini unsur jadi kalau panjenengan itu tidak detong gelem orang gelem kalau panjenengan itu duwe papat sifat tanah sifat itu identik kalian nafsul mutmainnah geni sifat itu sifat amarah banyu sifatipun namine sifat lawamah angin sifatipun namine sifat sufiyah ing monggo Allah menika kula panjenengan didadekake inna khalaqnakum min turab sangka lemah eling dengar senajan toh napa kandungan lemah niku sedikit tapi Allah damel Nabi Adam identik kalian tanah lo kan beling ini kan beling ye kowe iku didadekno sangka lemah gelem ora gelem kowe iku kejadianmu sangka lemah nah lemah ini unsuripun utai gadah sifat-sifat namine sifat mutmainnah kalau si jenengi lemah itu lembah mana nah lemah ini nek ora tau disirami garing tau no. Nek garing ini meletak-letak tau no. Nah meletak-letak ini lah sing dadi nono apa oh waduh betul
Dimongko kula panjenengan didadekno unsur kok empat unsur niki ana hawane, ana udarane, enten dengene panas dengene, enten banyune. Yen kapan lemah iki mboten nate disirami do mlethek akhire sing metu nek kapan gegedhe hawane jenenge napa? Gas. Medhit to. Wong bisa ngene kula mriku. Tidak meraben, bukan nyutek sumur kok medal gas. Pun sumak tetap mengurut senang jantung itu tulis semangat itu gimek medal toyone ini gini kapan gede gini medeni kaya lumur lurus lurus ini kapan gede gini lamun metu gini kaya gunung merapi medeni wong sah dunia. Kulo panjenengan ditugasi dening Gusti Allah, iku iki kok lemah nek iso napa. Ayo sifat telu iku ayo ditutup. Nutupi kelawan apa disirami ben ora metu lamun metu iku metune mung siji-siji. Lah nyirami kangge napa? Nyirami kangge jenenge siraman rohani. Mula ngaji niki ning napa kok mergo iso-isoan kok ngaji terus mergungin kiwami janji lemah itu orang disirami dan meletak dan meletak itu yang itu campur hoho panasin sendat ini mamung-mamung yonokon itu yang dipanasin tonggone panasin sidik ngeten pun makbul goro-goro gase sing metu ngeres akhirnya tanggane kok duing ini mergi pun kering. Ini kita bilangnya sih juga malah lorong itu aku ya wis aku ingin kayak sepeda motor itu Eri kok saya ini malah yang tak seneng itu aku ya nah aku juga minta apa mana yang di iri ini uangnya yang orang pakai di seneng dan supaya iri ini kembalikan mencuat supaya marah untuk nesun itu kembalikan gede supaya nonton itu Sufiah, Lama, Banyu, Lumpur, Laki, Dora, Metu mulut ditutup lemah itu supaya mboten mengok, utai mboten meletak ditutup, disirami kelawan siraman rohani akhiripun dadi lemah, lemah, sing lemah, lembut, utawi namamu lembah, mana-mana sing saya merdo lemah ini identik kalian api. Jadi ini mau ngatas memiliki jumel ngaji tenggodong yang ngaji, tempundi ngaji, inginannya tenggene gunang demak yang ngaji, nge ngaji ini ngeteng-ngeteng gitu. Jadi memang kalau yang saya diperintah Mbak Yud kapur yang mudarakan kalau setorekoh itu ngaji apa edi, kalau mau dipesan ini mungkin ya oleh pun bahasa yang boten rak boten mendeti yang boten bangga yang bener. Nah salah itu agak mawon dan itu yang terperintah loro. Si jura yang sah boleh kiai berkomplikon nomor loro sing diji awake dini. Kasusnya kan kalau panjenengan yang kurang ngeji awake dini. Kira-kira dengan yang kupon dituduh ini kupon ini penyakit isi memungsi penyakit tok virus tak sehingga teman ini teman ini suruh-suruh kalau panjenengan itu pantas nah diundang nafsu mut mainah lah usaha kalau panjenengan ngaji itu ini beri iso noto beri iso kebu golongannya wong sing diceluk kelapan timbalan ikun Allah wujud ikun ya ayat Tuhan nafsu mut mainah barokah ngaji uripe dadi tentrem ayem mergo napa mergo sifat lemah iki mau ora momo akhire gowo ora metu lamun lumpur banyu sing lumpur sing butek ya ora metu angin sing wujud gas nggih mboten medan akhire saged nekan akhire mboten terlalu banyak yang keluar nek pun saged nonton jelas urip iki dadi mut makinah mutmainah itu maknanya anteng nek di Jawa sudah dinetun terus
ayem riem riem turu yo kepenak mangan yo nah kudu kata sakiki penyakit hati sing melanda teng desa maupun teng kutha mboten namung kutha desa sakiki sing ngetenoncor nonton api-apian gawe omah pada rumah sing dia bangun wae kaya ngoten ku mung kanggo pinten ta ledakan ledakan di pinten ta eh jajal yang bisa bangun rumahku umur petang puluh nek umurnya sih gak dari rong puluh tahun boleh bangun rumah pomone sak miliar berarti rong puluh tahun aku kudu kali nyewa rong puluh nopo sak miliar ing mengobar terus digowo nopo ditiga nek kelesan yang saya upah nek kelesan dengan sing bisa ibu sing kari kira-kira sing ngendoni pak singannya rokok pak sing gak apa ya iya oleh gawe diriwangi rinomoni meruntus lali ngaji lali ngi badan badari tinggal prung genti pak anyar sing aneh ibu-ibu sing tinggal sih pak es mijek ya berduain juga kaki nanti sing ngendoni yo ibu sing rugi berarti, enggak ngerti. Ini kita juga ingat cinta ini. Namun betul nasa biasa, mulalah mentok lo dengan bangun rumah. Ya ayo timbang, kalau bangun rumah sih harus tinggal di selawas, selawas. Nopo wujud dari rumah kita 21. Enggak 21 enggak. Dan caranya bangun rumah sing 21 itu berikut jadi pada no biaya yang saya ngomongin biaya ini dan jenis dan melomah itu sampai ayo sing bingung bangun rumah saya dulu salah-salah sih ya kudu sah mereka sanggup lah misalnya umum sing ngata mesti luwe dipek no dibut no sing mung sakit dagang ketimbang sing selawas terawal berikutnya saya umum masjid ini butuh semen padahal ini yang lebih bangun kira-kira yang dijalur semen lima terang jauh wah nyon saya umum ini mau ngomong gitu sih ngerti ini hitung-hitungan jenengan urun lima sak kangge masjid umum yang mengkau Rasulullah ngerti man banal masjid man bana masjidan bana Allah yaumal qiyamah baitan sing sapa ngembangun masjid moga Allah bakal bangun ke omah besok kudu kiamat jadi niki cetok mboten ngene sing dimaksud gawe omah kan selawas-selawas sing wonten kuburan niku kok dinten butuh nggon Pak Bu, kula panjenengan butuh nggon sampun dikira wingi sing kula critakake teng mriten ibu-ibu jamaah pun sepuh, dadah lorong yang pun nemen akhirnya kiamat yang gratis ya Allah, kalau betul kuat kalau ya Allah mungkin dengan pendek mawon kalau pun betul kuat ngerasa sakit begitu sangat singgah yang nonton itu belalah itu maksud kiamat itu kayak rumah saya itu film yang sejatinya dari film dadah ngimpi ngimpi rumah saya itu kuburan itu kuburan ditemani kali wong kuburan kok bisa kenal kuburan itu udah pun kenal ya itu pada mati tak kau nilang kau yang mereka mulai bisa mulai dulu untuk enggak bisa ini yang bersedul betul itu jawabnya tiang sing jawab terus sing akan mulai ini mulai menunggu bisa mulai dulu untuk enggak padahal oleh sedul itu pun pinten-pinten tahu dulu itu jadi itu dulu enggak oleh orang mati ya buta apa dikira kok dan Rasulullah nanti dihentikan apa itu dengan hadis pun ngendiko yang panjenengan pun nanti dijak kali malaikat dengan alam arwah utai dengan alam kubur dituduh no galme kan satu sanggup ya malaikat ke rumah ke wapi mana kok meso kok ini kok kan di panjenengan kajian Rasul bidik naik pun wajahe pun kajar itu kan maka jenang mandiri dan berikut kok saya ini optimis lu lagi ada yang masalahnya kan di Rasul
mangke nek kowe sakit. Dadi kulo panjenengan butuh gede, ampun dikerokak. Nanti terus sani gawe piambak tujuh ngopi ngopi umai weh. Terus omah sing arep dienggo ni sawas-sawase ora diperduleke lho ora besok loro-loro kene. Mula Allah nek nyiksa dhateng tiyang ora perlu digebuki mboten. Wis digawe loro-loro tak kok wis sakit. Sakitnya ada di sakit napa? Sakit kok jadi loro-loro. Yen sewu jenengan kagungan putra-putra sing sugih jenengan ngora nek dadu-dadu dadu loro-loro lho. Lah momon iki napa? Coba mang. Loro-loro mesti roto nangis. Ayolah nak kumien jecek cilek rumah nganti sekolah kasar nanti tak utang utang. Hebat saya sukses jadi pejabat jadi pengomrat kok. Aku mau rapat dianggap pembantu. Masya Allah kesorat di kurma diri malah di sios. Mulai kalau nangis loro digebuki nanti. Ten dah tak isak loro-loro. Ini sami nek teng mriko mangke kok ngajawe dirambi gondang ampun dikira terus enak wae mboten ha itu sing nangis gugup mulo kanjeng Nabi nate liwat makam makbarah nangis gugup kanjeng Nabi goro-goro napa ngertos sambate wong ahli kubur ngantos nyedalke dawuh kok kowe dikene ngerti apa sing tak ngerten sithik guyumu akeh nangis pun sementara kulon jenengan sedaya sing kathah duwine pun nangis kenapa kakek duwine amar gora doeling nek bakale ngur bakale nek ngur alam barisa ngur nokon oleh rana sing nulungi sinten sing arep nulungi ini tadi gitu setiap ngapan kok mau kuat ketak nama ya sedang berbeda tapi jadi kaya siya umum kok tertipi kok. Itu setiap kepantauan itu kenapa-kenapa jaluk tulung mengingati nama-nama cagak telepon lagi tidak berdaya dengan ujung ngati ujung ngati kena perkara kan itu dalam dulunya kayak ngotong yang menghindar apa malih mati naik dan mereka tekani malaikat luar wajah malakani ya sedalan man roh buka sopo pangeran dalam kondisi ini ku bersih tenggiri ruangan yang tertutup mulau ngantos di barat dan kubur itu panggungan yang pertama sini dan sini harbil mulau ayo yang dunia itu tetap kudu di berada no, tapi akhirat ayo sing luwe nemen merbono poklo panjangan didawi kali Gusti Allah wabtawi fima atakallahu darul kira ning wala tansa nasib akan minat dunia kula jenengan diperintah kalian kula tunggu ini kejayaan atau kebahagiaan atau kenikmatan sing arep tak kenong besok nang yo bisa akhirat yang sengaja kok kowe tak perintah ngono yo aja lali nasibmu nang alam dunia ini padha kalih kula jenengan dikon apa luweh abet akhirat ketimbang dunia. Tenggeng surat At-Taubah. Sali kula mboten nggawa. Teng surat At-Taubah niku diceritake ngeten. Nggih wong-wong mukmin. Ngetinan niku. Wong alim, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, wong-wong sing alim. Iku dhewekne padha napa niku teng dunyane, padha ngumpulno bondo dunyane. Disimpen kanggo senenge dhewe. Terus teng surat kenapa ayat selanjutnya pun ingat ngerti yang besok nanti kalau jawab yang mau keluar apa teh apa pun eh kalau wacana salah dan malah terangkat kalau di pun arti ini mau besok nak dinane maslan sloko maslan perak ada wal firdok orang yang dinane itu orang yang dinane maslan perak dilebur terus tidak melempengan udah nih dorong di lantakan sekilo nomorong gelo betul itu terus dicos nonton gen batuk lambung kalian geger dinantikan iki biyen sing mbok kumpul no iki biyen sing mbok tumpuk-tumpuk kanggo senengmu
Iki saiki rasa batuke dicos kalian lempengan sing diobong saking rokok. Ampun dikira mboten. Ampun dikira niku crita niku sak mesti wonten. Ya ten, mulai nyuwun sewu. Nggih entuk ngaji gelar, nggih entuk ngaji kalung nek ayo belajar ah iki aku rong tau aku. Ngomoti kalungku program iki tak gawe 5 gram sing 5 tak nggo sing 5 tak kanggoke ngi dadah kira-kira nek enten ngoten apa malah pengen tambah Bu nggih ngoten iki lho atas atas niku iso wong ngene numpuk-numpuk dunya kok kanggo senenge dhewe titeni ngoten ancamane Allah dan surat Taubah teng ayat nomor 35 mang delok iki ambak monggo ya. Ing dina iku Allah lebur mas lan pirak sing bumiyen padha disimpen. Badan pun dilebur pun dadi lempengan dadi lantakan kados ngendal kados napa? Kados lapis kilo-kilo nemen niku dalam posisi puan ster manah-manah dicos keteng batuk lambung kalian geger kaya bisteri kok kaya nopo rasanya yang saya ubah diri yang ingin dadal mas dari gua ngetos ngobrol ngobrol itu ngetos ngelakang kok kecipratan terus belum melempung pak kecipratan sidik nopo mulai dikumpul dari lempengan sampai dengan ini makanya tos yang berbatuk lambung kalian geger terus kaya nopo ngotongku terus menerus ayo saya itu disimpan untuk dinggo sangling badah ya ngotong mas pun terserah kalau kalau wansur ya. Ayo supaya korban dan terus nopo urip niki saged menyikapi kita benerin murid ini ayo belajar eleng-eleng awal diri ini sejati ini kejadian songkok lemah lemah itu nek ora to disirami dan ini meletak meletak itu mesti metu nek ora bobone banyu sing elek utawa angin utawa gas akhirnya sing ono panas manah manah jadi urip teng luwe-luwe teng kota kadang teng kota itu malah sakit-sakit cuek gimana? Cuek sing gue setelah kuno kadang-kadang ngelarai suara urusan baru ngeteng desa itu malah sani kiamit amit moncor moncor ini moga Allah main juga itu Allah kumul naka surhatta zurdumul makwaki rusak oleh ini oleh mungkang gue akeh-akeh di dalam bondolak bondol-bondolak amit hatta jurutumul makobir nanti mau biar ya ngantar aja jurutumul makobir nanti mau biar aku tetap rusak yang udah ngomong kargo biar bisa yang udah ditambah supih tambah supih tambah iso ngengkei tangga iso lu hebat ini bangannya dia dicap udah dinas kali bersama rusak udah. Dan itu sarannya bukan rusak tapi pun ya ngaji disirami dan buatan rusak mula Allah lain mengerti kalah saufakah namun nasur matalah saufakah namun itu yang kosa jauh ini dia usah ini bu iyo jauh mono mong murid kok mong kandu oncor oncor nah murid kok kandu kompetisi murid kok kandu agak-agak murid juga dibuang mompang itu ayo ngono bentar itu bisa ngungkuli du duri ngungkuli tang ya berikut sing kata ngetur nopo ngatur sing cara ngomong malu sing kata ngetur nopo ngatur ini apa itu ya orang yang ngawe bisa ngaji seperti ini nopo ijek ngono ya aku gak ngetur nah berarti ngaji ini ngantuk. Ada pun ngaji terus-terusan kita ini ya, sekutu ini pun sebelah kok usah ini alhamdulillah, alhamdulillah, muka-muka suka dipanggi berkah. Eh, kok mau aku butuh-butuh bisa di sila yang kira-kira?
biasanya kita sering jangan kirim mainan lagi nyileh kongres nyileh nek perlu nek esok dipanas panasin waktu panas panasin apa lo mobilnya apa sepeda motor buat orang digas nih nggak padahal ngerti sisi-sisi lu gue tuh ikut anti orang anti ini gue hilang baru mau tuh lo ayo ngegas 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 buat buat padahal ngegas itu eh itu gue cerita kalau tangga tangga udah pernah ngegas buat buat pagi nih hati nih kenapa kok panas merdora kau di siram baru ngetos ngetem yang saya bapak ibu yang kan daerah mereka kerok-kerok wajah ngaji tenggodong purun bu purun pak ya nonton lah sekali-kali ampun ampun sami ke aku aku mungkin ngetem berikau ibu ngetem berikau mungkin ngetem ngetem di Quran di ngetikan kola robin siamun kata ida jahat kata mulmat kola robin siamun rasanya dah ingin aku semati mergung konek mandi, sengono urek nopo sengono bungo eko laro birbi on gusti kulon jiran mangsul kimoleh gusti lani akmalu sholihan dan lo kuhano hapo kuhan jaluk mulai kuhan tak ngamal sih selama ini ikulo tinggal lani akmalu sholihan fima taruk tu jawabun Allah karna resomu lalu ikulah momongu kuhit abdari raneh panggil mulu meneh lo mungkin jangan ingkang kesong direk ngos mungkin Allah nyirami kaum rahmat dan berkah dan nanti pun jadi sakit korban dengan pukul nafsu sing jenenge nafsu mur manita akhir pun kesan itu untuk ridhani Gusti Allah namun besok ditimbali wis pantes mergo dhewe pancen tentrem ayem adem riem riem tangga di sana ni orang panas justru malah alhamdulillah saya itu pak pulau praktek nonton saya itu wakon baru ni kalau ni sorry ini hasut berengi mergul jenis mon iri merilan berengi itu biasanya nampak mergo dipanas-panasi padahal yang baik itu rasa sejauh panas-panas mung awake di rumoso panas nek ngomong karo wong ya oleh muni dipanas terus yang saya unjarnya saya ketuk mbak sepeda motor hanya agres tetap itu panas-panasi tanggane apa ya memang butuh nanti nek sing ora seneng panas-panasi apa nah sami mula Allah menyebut nakala sawfa ta'lam menyebut nakal perlu sunnah nakala sawfa kalau namun kalau panjangan tempat ini yang gagal moco Qur'an bisa ingin itu nanti apian awal itu itu ibaratnya dia bisa disiram itu bisa nyacek ya itu nektar sholat perhatikan sahayat moco al Qur'an yang bersakit moco Qur'an dimaknani namun buat seperti mana ni terjemah, kan tentang kita saya di dalam ni, selain dikaji yang kenalan mungkin kesan saya ketirami tengah di utai nafwan ini nyirami lemah itu rupin so tertutup akhirnya orang no sifat irilan dari rumian kalau minta tu ni pun enggak dek alhamdulillah kalau sambil kita ngaji, ngoja ngaji nek ngaji lebih nah ngojanya ini dulu sih alhamdulillah gandeng ngoja ngaji sana itu kurang nyon saya harus derek ngomong sinter mawon kurang melu seneng malah kalau tunak ya Allah untuk mungkin ada manfaat untuk mungkin yang lain sakit tapi mau supis ini berkah ya Allah mungkin yang lain sakit ngamal singkatan belalah gusah ini pun anggir dia apa-apa mesti ngini kalau tidak isi jadi saya itu yang baik sungguh gini ngompeng bayang mentem nek dia apa-apa malah keluar yang tidak isi nanti kalau tidak isi 1 juta kan jadi saya itu kurang apa orang oke di 1 juta tapi yang baik sungguh gini kalau sing baru kain apa baru kain itu orang irilan
Tapi justru malah dengan mak. Kalau TI, kalau tidak ikut sini, mungkin kesannya kecipratan. Nah, kalau kayak yang baik dengan tunak no, sugai awal itu baru takut. Jadi dengan nyedak-nyedak. Kamu sih saja lah, apa nggak dari di sana tetap dan mantap. Buat dia apa juga kan aku no LWS yang luwe apa belum jadi hati yang mutmainah itu orang mau panas mutmainah itu tenang orang mau bergirilan orang mau si jenis mangat-mangat orang mau kepilihan milihan ya orang mau sufiyah itu kepilihan lawamah itu serakah senajan toh kepengen duit luruh ini orang mana maka orang nganti apa serakah berkosing dengan serakah itu ya banyu banyu ini kumbuk non dingin tetap diterjang itu jenenge serakah gue bisa ngerti ini ngubih tetangganya orang rusak sing penting aku sing untung ini serakah jadi orang rusak ini ngubih tetangga gue bisa rusak jenenge serakah kalau kita ngerti mawon makanya rusak yang tinggi awak yang jambak mungkin di suan mungkin melay, awak yang jambak di paringi kalau berat rezeki, untuk bisa kendera, bisa kendera suan jadi polwali, kamu dok bapak dengan padang-padang jalan lah, nanti upeni kalian pali dan ini yo melu kepe, nak melu selamat mau jadi rombong, yang men, benar kok. Ngerjain lu tuh tenang-tenang mau turun tak tunggani lo, lu ini tunggani mau ampun nih kamu deh. Karena tengah awal-awal buat ditunggani, kalau nih itu nggak tidur nggak ngadeng ya, mungkin nopo ingkang kau panjenengan lampai Allah ridhoi, Allah mari diberkah, mari ditambah, mari pahlipah. Bila topik malidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.